Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan cara nak buat sandwich sardin mayonis. Di sini saya dah sediakan ya semua bahan-bahannya. Bahan-bahan yang kita perlukan, roti putih, gardenia secukupnya, sebanyak mana yang kita perlukan, secubit garam, sedikit gula, kobis yang telah pun dicincang, tomato 1 biji dihiris nipis, sedikit timun, mayonis secukupnya, bawang besar 1 biji dicincang bersama dengan cili api 1 biji dicincang juga, perahan limau nipis secukupnya, 1 tin sardin yang telah pun diasingkan bersama dengan sosnya ya. Diasingkan, diambil sardinnya sahaja dan dibuang tulangnya dan telah pun dilenyek, dipecah-pecahkan ya seperti ini. Dan 1 biji telur. Itu sajalah bahan-bahannya dan bolehlah kita mulakan sekarang. Mula-mula kita panaskan sedikit minyak. Bila minyak dah panas, kita masukkan telur tadi ya. Kita hancurkan ya telur ini. Kemudian kita masukkan sardin tadi. Sedikit saja garam ya. Dan sedikit gula. Kalau nak tambah Ajinomoto terpulang ya. Kita boleh rasa, kalau rasa kurang garam kita boleh tambahkan garam. Sedikit air perahan limau. Secukup mana yang kita perlukan. Kalau rasa kita suka masam, kita boleh bubuh lebih. Eh? Kemudian sekali kita masukkan bawang dan cili padi yang telah dicincang tadi. Kemudian bolehlah kita padamkan api ya. Kita jangan panaskan sardin ini terlalu lama ya. Sebab takut nanti bawangnya menjadi layu. Kemudian kita ketepikan dulu ya. Kita sejukkan terlebih dahulu ya sardin ini. Sementara kita tunggu inti sardin tadi sejuk, kita kukus dulu ya roti gardenia tadi. Pengukus telah pun panas ya. Kita masukkan roti dan kita kukus ya. Jangan terlalu lama. Kita kukus dalam 1 minit sahaja ya. Kita kukus sehingga habis.
Inti sardin telah pun sejuk dan roti telah pun dikukus ya, menjadi lembut. Terpulang ya, kalau kita rasa kita nak buang tepi dia, kulit roti ni pun boleh, tapi setelah dikukus kulitnya pun telah menjadi lembut ya. Kemudian kita sapu mayonis pada permukaan roti tadi ya. Kita sapu sehingga habis ya. Secukup mana yang kita perlukan. Bila kita dah sapu mayonis pada roti tadi ya, permukaan roti, kita taburkan inti tadi ya, sardin tadi, merata-rata ya di permukaan roti ini. Taburkan kobis sedikit. Tomato dan kita tabur semula ya, sardin sekali lagi ya di atas timun dan juga tomato ini. Kemudian kita tangkupkan ya dengan sekeping lagi roti yang telah pun siap disapu mayonis. Kita buat sehingga habis ya. Roti tadi ya telah pun siap ya, dibuat sandwich, sandwich sardin mayonis. Selamat mencuba ya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.